apa ini? Ini gue beli nih. Tapi belum. Belum. Tandain ya. Oke. Okay, tandain. Ini oke okay, sih 1, 2, 3. Berapa ini rating? 4,8. Guys, dimanapun kalian berada, jadi artis di Indonesia ini banyak yang beli mobil mewah. Andre beli mobil mewah, terus semuanya pokoknya banyak yang beli mobil mewah. Aku mau lihat-lihat nih, kayaknya cocok nggak gua pakai mobil mewah? Tapi kalau lihat muka nggak cocok kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting gua ini silaturahmi sambil lihat-lihat mobil, mau ketemu sama baru disalih. Sudah masuk. Wah, ini seru. Wah, ada siapa? Siapa? Kenapa, Pak? Ini Bapak. Iya, saya. Urus di sinilah. Pak, kenapa, Pak? Mau ke mana? Dulu nih. Ya, apa, saya mimpi apa? Basah. Iya, Pak. Ini saya di sini, Pak. Serius? Iya. Kenapa bapak ini? Aneh. Hati-hati dong pak. Ini hati-hati apa? Emang gua nyebrang? Oke, hati-hati segala. Maksudnya jangan. Gua mau ketemu sama Pak Rudi. Ada Pak Rudi. Makanya jangan malu-maluin bapak. Saya mau ketemu sama Pak Rudi. Rudi Salim. Rudi Sipir. Maksa. Mau apa maksa? Gua mau beli mobil. Ya benar pak. Mau beli mobil apa? Ya lah mau beli mobil. Mau lihat-lihat dulu dong. Gua udah janjian sama Pak Rudi. Sekarang kalau jalan lampu merah berhenti pak. Lampu hijau jalan. Jadi di mana-mana kalau pakai mobil begitu. Ya ini juga nih hati-hati lah dari jauh. Wah, Squid Game. Ada, anak Pak Rudinya ada nggak? Saya pergi dulu pak. Boleh, bapak tunggu di sini. Iya, terserah. Yang mana apa? Ngobrol sama dia. Sampai ketemu Pak Rudi. Ya, karena oh pantesan tadi dia bilang kalau hijau jalan, kalau merah jalan, merah berhenti. Ah. Rudi, siap. Siap. Eh, sini. Oh, sini. Kecil aja. Ini kerja di sini. Hah? Ini kerja di sini. Iya. Siapa ya? Lah, bapak saya kerja di sini kan. Oh, udah berapa tahun? 3 jam yang lalu. Oh, 3 jam satu. Banyak tempat ketemu banyak karyawan ya. Belum sempat ketemu nih. Gimana sehat? Iya lumayan. Sultan, ini nggak tahu ini Sultuit atau Sultan mana ini. Sebetulnya asal mana sih? Saya juga bingung asal mana ya. Lu keluar dari mana, Pak? Kayaknya dari Batu, kena-kena. Iya, di. Gini, gue mau lihat mobil nih. Boleh dong. Tapi sebelumnya gue tuh penasaran. Ini apa? Ini kok kayak drone? Iya, ini sistemnya tuh kayak helikopter. Hah? Tapi dia pakai listrik. Gila. Iya, gila. Kagak pakai, kagak pilot. Tapi gue lihat dulu boleh dong. Oh, kagak boleh. Kalau lihat, beli. Ya nggak gitu dong, nah, ya, iya, lihat dulu dong, kan si Rami juga gitu, Andre juga gitu, lihat ya ujungnya belilah. Tapi gue pengen dulu ledekin si Andre sama si Rami. Kalau gue beli mobil di atas mereka. Oh iya udah, ya. Iya. Gue lihat-lihat dulu. Boleh ya. Ini gue beli nih. jadi enggak yang pakai pilot tadi. Ini serius ini? Iya beneran, tinggal masuk, berdiri, duduk. Tinggal pilih mau kemana, dipencet, nanti terbang. Gila. Iya. Ini bulan November ini nanti uji terbang pertama. Bulan November? Iya bulan ini November. Uji terbang. Nah, ntar dulu. Lu sekolah di mana sih? Sekolah justru. Ini baru mau sekolah. Serius? Beneran nih gua mana nih? Nggak sekolah, sekolahnya sampai SMA aja. Sekolah sampai SMA? Iya, artinya kakak lulus kan mau jadi dokter. Cuman kan otaknya nggak nyampe jadi dokter overdosis. Iya. gua baca sih, cuman ini ada orangnya kan biar langsung gitu kan. Iya. Beneran berarti yang apa yang tulis di Wikipedia itu bener? Iya beneran. Buat SMA. Iya. Padahal kan jurusannya maunya dokter. Iya, sebenarnya sih mau jadi pelawak kan nemenin Kak Sule. Jangan. Kan kagak lucu. Bukan kagak lucu, lu kegantengan. Jadi sekolah sampai SMA. Iya. Lalu sekarang kan jualan mobil mem belajar dari mana? Oh enggak, dagang aja pertama microfinance saya mulai kerja tahun 2006. Dulu adalah dikasih orang tua kalau kuliah dikasih mobil. Oke. Okay. Kan soalnya bapak mak kan dokter, adalah lumayan. Saya enggak bilang keluarga saya susah ya enggak, mau bilang kaya cukup, juga enggak. Cukup. Iya. Sogok lu kalau kuliah gua kasih lu siap. Nah, kasih mobil 2 semester. Waduh, kayaknya salah jalan nih. Akhirnya mobilnya saya jual. Kuliah di kedokteran. Kuliah di kedokteran. Oh, berarti disuap sama orang tua. Iya, kamu kuliah, aku kasih mobil. Iya.
tapi mobilnya malah dijual. Iya, karena kan udah ketahuan nih kayaknya nggak bener nih ambilnya nih, kayaknya nih nggak jadi nih. Feeling hati. Iya, feeling hati. Gitu loh, udah jual lah. Dijual dari situ lah. Dari situ mulai dulu ada forum online lah, jualan dagang, dagang handphone, kayak gitu-gitu. Nah, orang tua gimana? Oh, sekarang udah kalah kaya sama tanya. Saya kalah kayanya mah akan Sule aja. Oh, enggak lah. Oke, kita kembali ke ini. Ini buatan mana? Ini dari China, cuman sudah listed di Nasdaq di Amerika. Jadi ini memang udah ada di Dubai, di Qatar, di negara-negara besar. Ini udah diuji coba di Korea, di Indonesia. Di Indonesia ini November ini akan diuji. November ini akan diuji coba. Iya, sama Pak Bambang Susatyo nanti di Nasdaq. Nah, ini cara, ini kan nggak bisa sembarangan dong. Apakah bebas? Kita ada pilot di ground, di dasar ada pilot. Jadi mereka tinggal pilih mau kemana, diterbangin dari pilot yang ada di ground. Dan biaya terbangnya juga murah kali. Kalau naik helikopter mungkin setengah jam bisa 30-40 juta. Kalau ini murah deh, mungkin cuma 3-4% dari helikopter karena menggunakan listrik. Berarti kisaran berapa? Ya, mungkin 1 jutaan per 30 menit per orang. Per 30 menit, berarti mungkin 1 jam ya. Udah 2 juta ya? Kurang lebih. Gue boleh duduk di situ nggak? Boleh aja. Karena nih, nyoba aja dulu. Nah, bisa nanya gimana? Ya, diinjek juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya rodanya baru dipasang, karena tadi digeser. Jadi kita nggak usah, nggak ada pilotnya. Nggak ada, nanti pilotnya di bawah. Ini cuma ini masih dummy kan. Ini dari sini kita bisa ke mana gitu ya. Ini bisa telepon ke command center. Tanya speednya berapa. Di sini bisa dilihat. Jadi nanti kita tinggal koordinasi ke si pilotnya. Gua mau ke sini. Iya, saya terbangin. Terus mendaratnya tetap di bandara. Ada helipad. Oh, iya. Karena helikopter sifatnya. Tapi udah beli ini belum? Belum. Tapi kalah, tandain dah. Oke, okay, tandain. Iya. Okay. Udah ngalahin Rapi sama si Andre lah pokoknya. Nah, tapi kan gua enggak satu nih, gua pengen lihat yang lainnya, mobil yang biasa. Kalau beli jangan satu, 18. Iya, makanya lu kan tahu sendiri kan. Tahu loh. Kok enggak tahu? Iya. Si Rapi kalau beli kan cuma satu. Iya, satu gitu. Itu juga jarang-jarang gitu. Jarang-jarang. Banyak maunya beli ya jarang. Ya. Kalah ya. Jadi nih orang-orang kalau mau beli ke tempat tuh di sini nih. Apa ada lagi cabangnya? Di sini ada di mall, cuman kan lagi covid jadi kita tutup dulu di mall. Oh, di sini nih. Berarti ke sini nih daerah Fluid ini ya. Fluid. Daerah Fluid. Jadi kalian ke sini aja lah. Ini posisi namanya Carrera S, ini. Udah pernah ini biasalah. Ya, ya. Ini Carrera ya. Ini belum nih. Ini sama ini sama. Hah? Ini sama ini sama. Tapi warnanya beda. Oh iya. Iya kan? Iya. Tapi ini enak jalan ini super. Kalau makanan tuh enak. Kalau ini ya kalau enak nggak tau ya, saya nggak pernah makan ini sih. Saya nggak dong. Ya. Oh, maksudnya enak. Kalau mobil apa ya? Apa? Makanannya enak. Iya enak. Iya dong. Delicious gitu ya. Iya delicious. Ya. Kalau nyaman. Ya, nyaman. Pacar nyaman. Oh iya. Kalau iya, pacar kan? Nyaman. Iya. Apa ya? Oh, susah kan? Wah mobil ini asoy. Oke lah. Boleh. Ini Porsche. Iya, oke. Ini Porsche juga. Masih Porsche juga. Oh, ini yang baru. Ini tingkatan paling tingginya namanya GT3 RS. Keren. Keren. Ini tingkat yang balapnya. 4 pintu. Jadi di belakang juga bisa duduk. Ini Porsche. Iya, makanya belakang bisa duduk. 4 pintunya ya. 4 pintu. Kalau pintunya 8, kereta api. No, limousine. Oh iya. Ini lambo di sini. Begini gua belum pernah nih. McLaren gua belum pernah. Lambo. Ini pintunya rusak. Iya. Rusak ya, kayaknya ke bawah dia. Kok ke atas ini? Iya. Agak rusak. Coba dulu dong ya. Oh iya sih. Pas lagi bajunya putih. Pak, ini gimana? Hancur aja masuk. Iya. Wow. Ini belum nyala aja udah nyala gini. Iya, benar gini. Gila. Cuma 2 orang kan di sini. Iya, 2. Kalau mau 4 orang bisa beli 2. Lu mau beli pintar ya? Beli 2 jadi 4 orang bisa. Tadi gua lupa nanya harga nih. Iya. Ini berapa nih kira-kira? Ini kan second, ini kira-kira 7M-an. Second 7M? Iya. 7M. Kalau yang tadi yang si Hiso ya, itu masih dihitung harganya belum keluar. Oh harga. Oh gak. Tapi ya selambur gini lah lebih mahal dikit. Oh. Tapi itu disimpan aja dulu berarti ya. Kalau belum ada ini. Okay. Soalnya gue harus ada cash flow keluaran. Ini 7M second. Iya, second. Kalau yang Grace berapa? Baru 18,5. 18M. Cuma 18.
Ini baru, yang itu second. Berarti keren ya, yang second udah kelihatan baru, apalagi yang baru. Iya, yang baru kayak baru. Iya. Ini bunyi kenapa nih? Karena dibuka dia ada pintu dibuka dia kasih tahu sensor. Sendiri. Iya mati bu bangke. Kita coba dulu. Wangi guys. Iya. Oh, merinding. Oke. Oke. 18 m ya? Iya 18. Ambil satu juga. Kayaknya gue yang second aja lah, second aja. Yang baru panjang banget ya. Yang second udah lebih. Nanti gue telepon anak gue dulu. Oh iya. Ya. Si Iki mau nggak ya kira-kira ya? Mau dong. Kalau si Iki mau, ya gue beliin. Beliin deh. Satu aja dulu lah ya. Satu. Ya, ini satu. Porsche sama Lamborghini. Porsche berapa? Porsche yang baru, yang putih, yang baru. Tadi yang mana itu 11 yeah, yeah. Yang itu yang mana yang biru biru tadi yang biru 4.7 second yeah, berarti second. Nggak lain tipe juga. Oh, tipenya lain, tipenya lain. Yang ini kan RS lebih bagus. Yang RS CC nya lebih tinggi. Iya, nanti balapan. Berapa CC? Banyak deh CC. Di berapa harus ini dulu kan nggak sampai 4.000. Sampai 4.000 ini ini 6.000 CC di atas Mustang dong. Oh, iya Mustang 5.000 740 horsepower. Oke, bisa lihat sudah kan? Boleh, bisa pak. Ah, ini keren juga nih. AMG GTS. Ah, ini nih baru nih. Berapa ini udah ini? 4.8. 4.8 ya, oke. Mendingan gitu 7 ya. Iya. 7, tanggung. Kalau 4.8 itu tanggung, nggak bulat gitu. Iya betul. Kalau 7 kan bulat. Kalau bulat 0 sebenarnya. Oh iya juga ya. 7 lancip. Hmm. Iya. Iya, benar. Pantesan dia tuh kaya ya. Kemana aja ngomongnya? Total 29,5 miliar. Ya. Raffi, Andre, jangan berkata kau sultan. Ini 500. Tangan aja langsung. Jangan ditanda tangan dulu, Rud.